Aku gantengan aslinya daripada pakai topeng. Inggit mau periksa kehamilan. Syutingnya tadi oke banget, saya merasa pantesan orang kalau syuting sama Monty happy, selalu request mau syuting tuh sama Monty ya sebagai sutradara. Saya sekarang tahu alasannya kenapa. Kenapa? Itu sendiri ya? Ya ampun, ganteng banget Opa, ya ampun Sarangi. Padahal gantengan aslinya daripada pakai topeng. Inggit mau periksa kehamilan. Inggit mau periksa kehamilan dulu ya guys. Aku bahagia. Aku bahagia juga. Satu, dua, tiga. Ya Bu, ini anaknya Bu. Mungkin sekarang udah lebih banyak sebagai seorang suami dari seorang istri yang terpaut usia, yang cukup jauh, kemudian tetap menghadapi Inggit yang emosinya sangat roller coaster gitu ya, sangat-sangat berapi-api gitu kan. Masih seperti itu, tapi tentu yang menarik adalah petualangan mereka berdua kali ini kan, ini adalah sebuah petualangan di mana mereka sudah resmi sebagai suami istri, kemudian sudah sama-sama menyatakan bahwa perasaan saling mencintainya sudah di situ, tapi kan kemudian ya namanya juga Inggit gitu ya, sangat tidak bisa ditebak gitu kan apa yang akan terjadi gitu sih. Kesannya amat sangat menyenangkan. Saya bisa bilang menyenangkan karena memang spirit kekeluargaannya masih tetap sama. Itu yang paling menarik gitu ya. Nggak ada sesuatu yang tidak dikerjakan atau dipikirkan bersama. Itu sih yang paling menyenangkan dari MLM 2. Pak Monty dan seluruh kru yang terlibat, kita tuh kerjasamanya udah ngerasa kayak klop aja udah gitu. Tentu harapannya tetap bisa menyentuh hati penontonnya dan menghibur gitu ya. Mereka bisa merasa relate juga mungkin di beberapa hal yang terjadi di MLM 2 ini. Mungkin lebih ke situ sih. Sedih. Mas, minta rame. Kenapa sedih? Karena ya kita sudah melewati banyak hal bersama-sama. Semoga teman-teman semua nanti jangan lupa saksikan My Life Show My Husband Season 2 di WeTV. Happy nontonnya. Dan kalau kalian lihat nih, ini nih yang bikin kalian kenapa jangan nonton bajakan. Lihat nih, lihat gimana teman-teman kru, pekerja semua, pekerja film kerja begitu keras mengatur semuanya. Semua departemen bekerja dengan alat keras. Terus kalian nonton bajakan. Wah, saya udah gak ngerti sih harus ngomong apa. Tapi yang jelas, dengan kalian menonton series atau produk apapun, karya apapun, secara legal, itu kalian secara tidak langsung sudah memberikan apresiasi tertinggi kalian bagi pembuat karya. Teman-teman semua, saya Reza Rahadian. Jangan lupa saksikan original, WeTV original, My Lecture, My Husband Season 2. Exclusive only on WeTV. Last day, cuk!
Guys, hari ini hari last day my lecture my husband 2. Day 40 of 40. Yeah. It's last day guys, sedih sekali. Tapi semoga kita bisa ketemu lagi di project selanjutnya. Oke, Karin sudah selesai untuk produksi ini. Terima kasih Estelinden. Thank you semuanya. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada segala kekurangan, kesalahan dalam kata dan perbuatan. Mohon maaf dan terima kasih atas kerjasama kita. Thank you.